Pengecekan dilakukan Kapolda dan Gubernur DKI Jakarta di dua lokasi penyekatan, yaitu Kalideres dan Kalimalang. Dari pelaksanaan PPKM yang sudah berjalan selama 5 hari, Kapolda Metro Jaya menyatakan adanya penurunan mobilitas warga. PPKM darurat dilakukan di Pulau Jawa dan Bali hingga 20 Juli mendatang. Maju Jakarta. Ini yang kedua, titik di Kalimalang untuk melihat situasi penyekatan dari Bekasi menuju Jakarta. Dalam 4 hari perjalanan PPKM darurat, kita makin menemukan format pembatasan mobilitas dengan CB penyekatan, sehingga tujuan untuk mengurangi mobilitas perlahan bisa tercapai. Teman-teman mungkin bisa melihat di Google Mobile. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menggelar inspeksi mendadak di stasiun Cikini, Jakarta. Sidak dilakukan terhadap penumpang kereta api yang baru saja tiba di stasiun Cikini. Satu persatu penumpang dicek dokumennya seperti kartu tanda penduduk dan surat keterangan kerja di perusahaan. Hasilnya masih banyak pegawai non-esensial dan non-kritikal yang masih bekerja di kantor. Mengharuskan pekerjanya untuk masuk, padahal perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang yang kritikal dan esensial. Jadi kita catat perusahaannya, maka yang diproses adalah perusahaan. Jadi mereka yang nanti kemudian perusahaan-perusahaan itu akan didatangi oleh tim kita. Jadi tadi tidak ada yang dipulangkan, tapi perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja itu nanti akan didatangi, dan perusahaan itu yang nanti akan diberikan sanksi. Polda Metro Jaya telah melakukan proses hukum dan menetapkan 3 orang tersangka yang berasal dari 2 perusahaan karena terbukti melanggar aturan selama masa PPKM darurat. Kedua perusahaan itu adalah PT DPI dan PT LMI yang merupakan perusahaan non-esensial tetapi tetap memberlakukan WFO, Work From Office atau kerja di kantor bagi karyawannya. Kita mengamankan ada 2 perusahaan, mungkin sempat viral di media sosial. Ya, sempat Pak Gubernur menegur langsung pimpinan perusahaan tersebut. Padahal dia adalah non-esensial dan non-kritikal. Yang pertama, ini PT DPI yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1, nomor 27 Jakarta Pusat. Ini berhasil kita mengamankan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ada 2. Di TKP ini kita amankan adalah ada 9 orang.